Assalamualaikum sobat, jumpa lagi bersama Rio Suki 97. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert, menyebut peluang striker PSM Makassar, Ferdinand Sinaga, untuk bergabung bersama Maung Bandung sangat besar terjadi pada musim depan. Ferdinand Sinaga baru saja dipinjamkan oleh PSM Makassar ke PSMS Medan ketika wacana Shoki Liga 1 dan Liga 2 2020 bakal berlanjut. Ferdinand Sinaga tidak bisa bergabung bersama Persib lantaran terbentur aturan yang menyebut bahwa klub peserta kompetisi tidak boleh melakukan perekrutan pemain di antara sesama peserta Liga 1 yang sama. Semua sangat mungkin terjadi pada musim depan, termasuk keinginan Ferdinand untuk bergabung ke Persib, ujar Robert Rene Albert setelah memimpin sesi latihan Maung Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 26 Oktober 2020. Apalagi pemain seperti Ferdinand Sinaga masih memiliki kualitas yang mumpuni sebagai seorang penyerang. Bahkan dia selalu menjadi pemain yang cukup diandalkan oleh setiap klub yang merekrutnya. Ferdinand merupakan seorang pemain yang sesuai seperti keinginan setiap klub. Meski saat ini usianya sudah 32 tahun, tapi level kebugarannya masih bagus dan sangat dewasa sebagai seorang pemain, ujar pelatih Persib Bandung asal Belanda itu.